Halo pecinta bola, apa kabar? Kami dari Bola Daeng ingin memberikan update hari ini loh. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan update dari kami. Nah, berita kali ini kami angkat dari salah satu pemain Brasil akan direkrut oleh Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Robert Albers sudah memutuskan siapa pemain seleksi asal Brasil yang akan dipilih. Dalam proses trial, juru taktik asal Belanda itu memilih Wander Luiz untuk mengisi slot pemain asing musim 2020. Dan Robert juga memastikan Persib akan kedatangan lagi pemain asing untuk mengisi kekosongan pemain di slot non-Asia. Namun, ia masih menutup identitas pemain tersebut. Nah sobat, itulah tadi berita update dari kami. Jangan lupa like, comment, and share biar kalian gak ketinggalan update dari kami. See you!